Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat ulat jeruk nih guys. Ini adalah jeruk santan dan ini adalah ulatnya. Ini matanya melotot nih. Kalau untuk masih kecilnya di sini ada nih. Nah, kalau masih kecilnya warnanya hijaunya hijau tua. Dan kalau masih kecil sekali warnanya agak hitam. Ini ulat jeruk waktu kecilnya seperti ini. Tuh kecil banget ya ulatnya waktu kecilnya itu, tapi kalau sudah besar bisa sebesar kelingking atau jempol. Waktu kecilnya warna hitam, tapi kalau sudah gede warna hijau. Nah, untuk jenis ulat di jeruk, ulatnya seperti ini kalau masih kecil. Dan kalau sudah dewasa, nah ini seperti ini warnanya hijau. Nah, ini nih yang sudah dewasa. Jadi ulat ini setiap hari kerjanya akan makan daun terus sampai dia dewasa dan menjadi kepompong. Nanti setelah dewasa dan menjadi kepompong, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ulat jeruk ini di sini nih kita lihat nih, di mulutnya tuh ada warna kuning seperti durinya. Kalau menyentuh kulit kita ini akan terasa panas, makanya hati-hati kalau ada ulat jeruk seperti ini, jangan sampai kena kulit, dia akan menyengat dan kulit kita akan terasa panas. Kita cari ada berapa nih ulat jeruk ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya ulat jeruknya. Ini kita lihat dari dekat ya. Wih, nah itu di ekornya ada tuh durinya warna kuning ya. Makanya hati-hati kalau lihat ulat jeruk nih. Ini nongkrong nih. Dialah enak sekali nih lagi nongkrong ulat jeruknya. Dia kayaknya lagi istirahat tuh, habis makan daunnya udah habis satu. Nih, kalau yang ini sudah habis tuh daun jeruknya, dia lagi nongkrong. Nah, kalau yang ini udah habis setengahnya. Ini daunnya sudah habis setengahnya ini nih. Jadi dalam waktu sekejap daunnya bisa habis, dia akan menggerayam terus nih makan daun. Nah, ini kelihatannya ini masih kecilnya seperti ini. Wah, serem ya. Nah, ini dua lagi nongkrong ini. Ini kalau pagi-pagi masih istirahat ini ulat-ulatnya nih. Di ekornya lihat ada durinya warna kuning sama seperti di mulutnya. Ada warna bintik-bintik hitamnya di badannya itu. Kalau ini di kepalanya masih warna putih. Garis-garisnya nih. Garis-garisnya masih warna putih. Kalau yang ini sudah warna kuning. Berarti ini sudah dewasa sekali nih. Ini sebentar lagi akan jadi kepompong nih, lihat. Ini jari kelingking saya sebesar ini nih. Tuh, hampir sebesar kelingking saya nih ulat jeruknya nih. Nanti akan lebih besar lagi kalau sudah dewasa. Wow, ngeri. Sekarang kita coba ambil ya ulat jeruknya nih pakai kawat. Kita coba dulu, mau nggak nih? Aduh, susah ya, dia nggak mau. Dia nggak mau naik. Waduh, nggak mau lepas nih. Aduh, ulatnya. Aduh, oh jatuh tuh ulatnya tuh. Ini ulatnya nih. Nah, ini ulatnya guys, tuh. Nah, ini tuh kakinya banyak ya. Ini ulatnya, woi ngeri ya.
Tuh, ini ulatnya seperti ini. Waduh, dia ngarengkol tuh di kawat tuh, jadi bulat. Nah, kita lihat nih di ekornya ada durinya tuh. Kepalanya warna kuning. Di mulutnya, di atas kepalanya tuh ada, di atas kepalanya tuh ada durinya warna kuning. Di ekornya juga warna kuning tuh, ada durinya. Ih, ngeri ya. Coba kita ambilinnya satu-satu. Oke, guys. Kita taruh di sini. Kita kumpulkan ulat-ulat ini. Nah, kita kumpulkan ulat-ulat ini. Oh. Wah, dia memberontak ulatnya nih. Aduh. Aduh, susah . Ini ulatnya tuh. Aduh, susah dia nempel terus. Aduh, dia nggak mau lepas . Aduh, susah . Aduh, jatuh lagi tuh. Satu lagi jatuh. Mana ya? Waduh, ini nih. Ya jatuh . Nah, ini satu lagi tuh. Wah, tuh ini nih. Seperti ini ya ulatnya ya. Kita kumpulkan lagi. Nih, jadi kita sudah dapat dua. Kita taruh di sini, kita kumpulkan dulu. Dua. Aduh, dia nggak mau lepas, ngerengkol terus. Nah, sudah lepas. Kita ambil satu lagi. Ini ada dua lagi. Ini lagi nongkrong nih ulatnya nih. Nempel terus. Waduh, ulatnya nempel terus nih. Gak mau lepas. Aduh, gak mau lepas, dia kakinya banyak. Aduh. Aduh, jatuh lagi. Nah, udah terkumpul tiga nih. Dia udah ngumpul sendiri. Kita kumpulkan ulat jeruknya. Nah, satu lagi. Ini satu lagi nih, masih kecil. Jadi untuk semua jenis jeruk, ulatnya hampir sama ya, bukan hampir sama lagi, tapi sama. Ulatnya seperti ini. Jadi ulat ini tidak mau di daun-daun lain, maunya di daun jeruk. Dan jeruknya adalah jeruk santang. Dia nempel terus. Aduh, susah. Aduh, lepas, ayo lepas dong, ayo dong lepas. Aduh, dia nggak mau lepas. Dia nempel terus di daun.